Welcome back to my channel guys. Tepat pada hari Sabtu 18 Juli 2020 ini, program belajar dari rumah yang disuguhkan oleh Kemendikbud RI kembali berlanjut. Nah, kira-kira ada acara apa saja untuk hari ini ya? Namun sebelum kita membahas jadwal lengkap program belajar dari rumah untuk hari ini, ada baiknya kalian terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang program belajar dari rumah di hari selanjutnya. Ya, program belajar dari rumah yang dirilis oleh Kemendikbud RI kini kembali ditayangkan. Namun berhubung hari ini adalah hari Sabtu, kalian tidak disuruh untuk menjawab pertanyaan dari tayangan hari ini. Adik-adik, khususnya kalian yang saat ini sedang duduk di kelas 1-3 SD, hanya diminta untuk menyaksikan tayangan Si Kumbi Anak Jujur dengan judul Boneka Tangan sampai tayangan benar-benar selesai. Nah, acara ini sendiri bakal dimulai pada pukul 08.00 hingga 08.15 waktu Indonesia Barat. Oke adik-adik, tidak perlu lama-lama lagi, berikut ini adalah jadwal lengkap program belajar dari rumah untuk hari Sabtu 18 Juli 2020 seperti yang baru saja dikutip dari situs resmi Kemendikbud RI. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini ya. Buat kalian yang ingin menyaksikan tayangan belajar dari rumah melalui live streaming, kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa kita akan kembali belajar esok pagi.